Assalamualaikum teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan Dapur Mama. Oh ya teman-teman, kali ini Mama mau masak terong ungu bumbu kacang ya teman-teman. Nah, kalau kalian mau tahu apa saja bahan-bahannya, simak terus videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Ini kita sudah siapkan terong ya teman-teman. Ini terong ungu 5 buah ya. Ini kita potong dulu bagian ininya ya teman-teman, bagian batang. Lalu kita balurnya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini belum dicuci. Sudah selesai ya teman-teman, sudah dipisah dari tangkainya, kemudian ini kita cuci. Nah, ini kita sudah cuci ya teman-teman, saatnya kita goreng. Lihat ya teman-teman, ini saya sudah panaskan sekitar 5 menit, kemudian kita masukkan terongnya. Kita goreng sampai layu ya teman-teman. Oke, sekarang kita balik dulu ya teman-teman terongnya. Ini sudah masak ya teman-teman, sudah layu ya. Saatnya kita angkat. Kemudian kita lanjut lagi goreng ya sisanya. Nah, ini sudah masak ya teman-teman. Ya, ini ada tomat ya 1 buah yang sudah diiris-iris, kemudian ada cabai merah yang sudah diiris-iris juga ya teman-teman, ini 3 buah, kemudian 1 batang serai yang sudah digeprek, kemudian bawang merah 9 siung, bawang putih 4 siung ya, secukupnya gula aren, garam setengah sendok teh, kemudian kaldu bubuk juga setengah sendok teh, ini gula pasir 1 sendok teh ya teman-teman, kemudian ini ada asam kampung, ini juga setengah sendok teh, secukupnya kacang, kemudian juga kecap secukupnya ya. Nah, ini bahan untuk di blender ya teman-teman. Oke, simak terus videonya. Thank you.
masukkan minyak ya teman-teman. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya teman-teman. Selanjutnya ini kita aduk ya. Sambil kita aduk, ini kita masukkan dulu serainya ya teman-teman. Kita tumis sampai wangi. Nah, ini sudah wangi menggoda ya teman-teman. Kemudian kita masukkan air ya. Setelah kita masukkan air, ini kita aduk rata dulu. Lanjut kita masukkan gula merah, asam, garam, kaldu sama gula pasir ya teman-teman. Kemudian kita aduk lagi. Kecapnya juga kita masukkan ya sekalian. Setelah kita masukkan semua ini, bisa kita koreksi rasa ya. Koreksi rasa. Ini kita aduk rata dulu ya teman-teman. Kita larutkan dulu gula merahnya. Nah, ini gulanya sudah larut ya teman-teman. Rasanya juga sudah pas. Saatnya kita masukkan terong. Masukkan semua ya, kemudian kita aduk rata ya teman-teman sampai meresap bumbunya ya. Sudah meresap ya teman-teman. Kita matikan kompor yang sudah masak, lalu kita sajikan. Nah, ini dia terongnya teman-teman. Ini sangat enak sekali teman-teman, dijamin kalian pasti suka dan ketagihan. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih, share juga ke teman-teman media sosial kalian.